soleh di hari-hari tersebut lebih afdol dari jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan illa man yuqatiru bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhu bi syai', kecuali orang yang yuqatiru bimalihi wa nafsihi, orang yang keluar berjihad dan mempertaruhkan nyawanya dan hartanya dengan sesuatu yang berbahaya, khuturah. Pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, malam yang ketiga dari bulan Dzulhijjah 1433 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita bisa hadir di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, yang terhimpun dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas hadis kita ini, kami perlu mengingatkan kembali tentang hari-hari kita ini, hari-hari yang sangat mulia, yang merupakan hari-hari terbaik yang selama setahun, hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan kebanyakan hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin asyr, ya, demi malam yang 10. Dan jumhurul mufassirin telah menafsirkan bahwa dialah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis-hadis juga telah banyak menyebutkan tentang keutamaannya. Imam Bukhari, ya, Ashabus Sunan dan Ashabul Masanid juga telah menyebutkannya. Dan di antara riwayat yang paling jelas tentang keutamaannya adalah riwayat Imam Ahmad rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wa ahabbu ilaihi min hadhihi al-amalu as-salihu fihinna min hadhihi al-ayyam. Dan tidak ada hari yang Allah lebih cintai untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini. Beliau menyampaikan wasiat beliau ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, apakah amal soleh di hari-hari tersebut lebih afdol dari jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan illa man yukhatiru bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhu bi syai', kecuali orang yang yukhatiru bimalihi wa nafsihi, orang yang keluar berjihad dan mempertaruhkan nyawanya dan hartanya dengan sesuatu yang berbahaya, khuturah. Lalu mereka tidak kembali lagi, dalam artian telah mendapatkan syahadah fi sabilillah. Orang ini saja yang lebih afdol daripada orang-orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun mereka yang pergi berjihad dan telah membela agama Allah dan telah memenangkan agama Allah dan telah mendapatkan ghanimah, namun mereka masih pulang ke rumahnya, belum mendapatkan syahadahnya, maka amalan mereka yang sangat mulia itu tidak lebih mulia dan tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mungkin beramal dengan amalan yang ringan tapi dikerjakan di hari-hari yang mulia ini. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa aktsiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Ini yang perlu untuk kami ingatkan khawas sekalian.
bahwa di antara sekian banyak amal soleh yang kita dianjurkan memperbanyaknya di hari-hari ini, dari solat-solat sunnah, dari sedekah-sedekah yang sunnah, dan termasuk puasa-puasa sunnah, maka di antara hal yang paling ditekankan adalah kita memperbanyak takbiran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sudah mendengarkan bacaan imam kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari-hari yang mulia ini. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang haji, ya, ketika Ibrahim alaihissalam telah mengazankan wa adzim fin nasi bil hajj, ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim berazan mengumumkan tentang kewajiban haji, diumumkan kepada semua manusia. Waktu itu Nabi Ibrahim sempat bertanya-tanya, kepada siapa mesti diumumkan? Saya berada di lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang sangat tandus, tidak ada orang yang mendengarkannya. Tapi Allah menyuruh beliau untuk berazan mengumumkan tentang kewajiban haji. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Yakinlah jika kamu sudah mengumumkan hal tersebut, maka akan datang kepadamu wahai Ibrahim, tadinya kamu cuma sendiri bersama keluargamu, cuma bertiga saja, maka setelah kamu umumkan, Allah akan menyampaikan pengumuman itu kepada siapa saja di antara hamba-Nya, maka ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Mereka akan datang dengan rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan ada dengan unta-unta yang kurus, dalam artian dengan segala kendaraan, alat transportasi yang mereka usahakan untuk bisa sampai ke Mekah. Dan ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari penjuru negeri yang sangat jauh. Dan sadaqallah, sangat benar firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibrahim alaihissalam mengumumkan di tengah-tengah lembah yang tandus yang tidak berpenghuni kecuali tiga mereka itu saja, maka kita saksikan hari ini begitu banyak kaum muslimin, jutaan kaum muslimin setiap tahunnya, bahkan setiap saatnya mereka mendatangi rumah Allah ini. Rumah Allah yang tadinya tidak berpenghuni, rumah Allah yang tadinya tandus, sekarang menjadi daerah atau tempat tujuan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hati cenderung tertarik untuk bertemu dan menziarahi rumah Allah yang mulia ini. Dan Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Jika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka akan menyaksikan begitu banyak manfaat-manfaat dari ibadah haji tersebut. Dan ini juga adalah sesuatu yang merupakan bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri pribadi beliau. Karena setiap orang yang haji akan menyaksikan begitu banyak manfaat dan hikmah yang begitu besar dari ibadah haji. Dan Allah katakan selanjutnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Apa yang dimaksudkan fi ayyamin ma'lumat? Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini dan mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang mulia yang kita sekarang berada di dalamnya ini. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Kenapa kita mesti banyak memuji Allah, berzikir kepadanya, bertakbir? Kenapa kita mesti takbiran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan alama razaqahum min bahimatil an'am sebagai wujud kesyukuran kita dari rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa binatang-binatang ternak, dan inilah yang kita dianjurkan menyembelihnya di 10 Dzulhijjah nantinya. Jamaah sekalian, maka zikir kepada Allah dan takbiran secara khusus adalah hal yang sangat dianjurkan di hari-hari ini. Artinya sejak 1 Dzulhijjah, sejak malam Rabu sebenarnya, kita telah dianjurkan memperbanyak takbiran. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah yang meriwayatkan hadis kita ini, beliau telah mencontohkan bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang perawi hadis ini juga, keduanya mencontohkan bahwa keduanya mendatangi pasar-pasar dan tempat mana saja di tengah keramaian orang,
ketika beliau berdua menyaksikan orang lengah, orang lalai dan lupa bertakbir disibukkan dengan urusan-urusan keduniaannya, maka dua sahabat yang mulia ini bertakbir dengan keras untuk mengingatkan penduduk pasar dan tempat-tempat yang lainnya. Maka dalam riwayat Bukhari disebutkan, setelah penduduk pasar mendengarkan ucapan takbiran dari dua sahabat yang mulia ini, maka gemuruhlah pasar dengan takbiran ketika mereka diingatkan oleh takbiran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan itu sekali lagi sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari. Ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ya, perlu untuk kami ingatkan bahwa di antara pensyarah Sahih Bukhari yang terbaik adalah Al-Imam Ibnu Rajab dengan judul kitab Fathul Bari. Dan judul inilah nanti yang diambil juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan diambil judulnya dan beliau lengkapkan atau beliau sempurnakan. Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sebutkan bahwa takbiran itu ada dua. Takbiran muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak artinya takbir yang tidak tertentu waktu dan tempatnya. Tempatnya di mana saja, bahkan tadi disebutkan sampai di pasar-pasar, sampai di kemah-kemah, sampai di rumah-rumah, di jalan-jalan, dan di tempat mana saja kita dipersilakan banyak mengatakan La ilaha illallah. Kita disilahkan memperbanyak Alhamdulillah. Bahkan kita disunahkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ini sebenarnya sejak malam 1 Dzulhijjah telah dianjurkan kita membacanya. Namun tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Tidak mengenal tempat artinya bukan cuma di masjid. Tidak mengenal waktu artinya bukan hanya ba'da sholat wajib. Inilah yang dinamakan takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, kata beliau, inilah yang ditentukan tempat dan waktunya. Tempatnya di masjid. Waktunya ba'da sholat-sholat yang wajib. Walaupun ba'da sholat sunat juga tidak mengapa. Dan beliau menukil perkataan Imam Ahmad bahwa ini adalah kesepakatan ulama kita dan bahkan perkataan sebagian sahabat yang tanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan yang lainnya untuk mengatakan bahwa takbiran yang muqayyad ini dimulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da sholat subuh sampai yang rajih sampai ba'da sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Karena ada perbedaan pendapat kapan berakhirnya. Tapi mulainya sepakat menurut Imam Ahmad. Sepakat para sahabat dan amal kaum muslimin bahwa dimulai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah ba'da sholat subuh. Dan kesepakatan ulama inilah yang boleh dikata sebagai sunnah yang asing hari ini. Kebanyakan umat Islam nanti takbiran ba'da sholat subuh itu ba'da sholat-sholat wajib itu nanti setelah Idul Adha atau malam lebarannya. Padahal sebenarnya ini sunnah yang perlu untuk kami ingatkan dan sudah kami ingatkan sejak tahun lalu. Namun kabarnya di tempat ini pun tahun lalu belum diamalkan. Ya, bahwa kita mulai bertakbir ba'da sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk mudahnya hari Kamis nanti ini insyaallah Kamis depan hari Arafah ba'da salat subuh maka kita bertakbiran setelah salat subuh dan seterusnya demikian ba'da salat duhur ba'da salat asar sampai berakhirnya hari-hari tasyrik ba'da salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini sunnah yang perlu untuk kita hidupkan. Dan mungkin kadang kita lupa, maka kenapa kita tidak, kadang sebagian di antara kita lupa, maka kenapa yang ingat tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar. Kita memulai, walaupun mungkin kita baru sendirian bertakbir, namun insyaAllah setelah itu ada yang mengikutinya. Tapi itu kalau di masjid kita ini, ya, kalau ikhwah yang sudah tahu, tapi kalau mungkin di masjid yang lain, kita bertakbir sendirian, orang pada heran-heran. Ya. Tapi kenapa tidak disampaikan sejak awal? Artinya hari-hari yang sekarang ini
kesempatan untuk menjelaskan masalah-masalah seperti ini di antara sunnah-sunnah yang mansiyah, sunnah-sunnah yang matrukah, sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah yang sudah banyak dilupakan atau tidak diketahui atau ditinggalkan oleh umat. Dan inilah di antara tugas kita. Kembali memperkenalkan sunnah Nabi SAW dan sunnah salaf, sunnah kaum muslimin yang ditinggalkan banyak oleh kaum muslimin saat sekarang ini. Ini jamaah sekalian yang perlu untuk kami ingatkan. Di samping tentunya kami kembali mengingatkan untuk kita memperbanyak amal-amal soleh kita. Dan secara khusus juga ya anjuran untuk berpuasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah nanti, puasa Arafah, yang dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah dijelaskan bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun, al-sanatil madiyah wal baqiyah, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan ini pahala yang sangat besar, lebih besar daripada pahala puasa Asyura, pahala puasa 10 Muharram yang menghapuskan dosa 1 tahun. Dan jamaah sekalian, ini hari Kamis depan insyaAllah puasa Arafah. Namun tidak berarti bagi yang mau memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa, tidak mengapa, bahkan baik, merupakan satu kebaikan jika dia telah mulai sejak tanggal 1 atau memilih beberapa hari dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang tegas mengatakan Nabi SAW merutinkannya dalam semua hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, namun sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah juga, kadang Nabi SAW menganjurkan amalan dan beliau tidak melakukannya untuk tidak memberatkan kepada umatnya agar hukumnya tidak sampai sunnah muakkadah, tapi dianjurkan, dibolehkan, dimotivasi untuk kita lakukan walaupun Nabi SAW tidak melakukannya karena beberapa sebab. Dengannya maka tidak mengapa yang kita memperbanyak puasa di hari-hari ini, dan jika ada di antara kita yang tidak mampu memperbanyaknya, maka sekali lagi jangan sampai kita ketinggalan dengan puasa Arafah hari Kamis depan insyaAllah ta'ala. Dan inilah kesempatan kita untuk sedikit mengejar orang-orang atau pahala orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk nanti wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Maka kita juga bersemangat untuk mengerjakan ibadah, amal soleh kepada Allah, walaupun tidak sempat wukuf di Arafah, dengan cara melakukan puasa di hari Arafah yang mulia tersebut. Jemaah sekalian, sebagai hal yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa kita yang telah berniat untuk menyembelih kurban, maka sejak malam 1 Dzulhijjah, sejak malam Rabu kemarin, kita telah dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut kita, mencabut bulu dan yang semacamnya. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabiyah yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Namun jika ada yang terlanjur atau lupa, maka ketika dia ingat, dia harus menghentikannya. Artinya mungkin ada di antara ikhwah yang sudah terlanjur, ya, maka sejak sekarang tidak boleh lagi. Ya, besok hari Jumat, apa boleh buat? Tidak usah potong kuku besok, ya, tidak usah ya potong rambut dan semacamnya, ya, karena begitulah perintah Nabi SAW bagi orang yang mau melaksanakan sembelihan. Ya, Allahu Taala waliyut taufiq wa huwa